Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akramana bi khairi nabiyyin ursil wa faddalana bi khairi kitabin unzil. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita kembali bernafas. Perkenankan kita kembali menggunakan peluang-peluang kebaikan yang Allah telah buka. Mudah-mudahan kita mulai dengan sholat subuh tadi, pertanda bahwa ada banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk kita. Dan kita ditulis sebagai salah satu dari orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Amin, Allahumma amin. Pada halaqah ke-146 ini, kita akan melanjutkan biiznillahi ta'ala 138 dari surat Al-An'am hingga 142 nantinya insyaAllah. Kita masih melanjutkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang suka mengklaim baik buah-buahan maupun binatang yang mereka punya, itu ada yang dipersembahkan untuk berhala-berhala atau sembahan-sembahan mereka. Kalau kemarin kita lihat Al-Harf wal-An'am, itu ada yang digunakan untuk membuktikan bahwa mereka, sembahan mereka itu yang benar, tetapi faktanya Allah mempermalukan mereka. Jadi nanti binatang-binatang itu kalau bergerak menuju ke tanda yang itu adalah untuk Allah, yang satunya adalah untuk berhala mereka, kalau sampai ke berhala mereka, mereka tidak mungkin akan berikan kepada Allah. Kalau sampai ke tempat Allah, mereka akan tarik, ini salah, yang benar adalah ke tempat berhala mereka. Maka kita akan mencoba menadaburi 138 sebagai kelanjutannya. Sekarang ada bid'ah baru lagi yang mereka buat berkenaan dengan baik tumbuh-tumbuhan ataupun juga buah-buahan dan binatang ternak yang mereka punya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa an'amun hurrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alayha iftira'an 'alayhi sayajzihim bima kanu yaftarun. Mereka berkata, ini adalah binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan kami yang tidak dimakan kecuali yang kami inginkan. Nanti akan Allah jelaskan nantinya ya. Jadi mereka punya binatang ternak yang boleh makan itu sesuai dengan keinginan mereka. Ini sudah menjadi urf ya, menjadi adat. Jadi sebenarnya adat itu ada adat yang sahih, ada adat yang fasid. Jadi kebiasaan dan yang sudah menjadi istiadat atau bahasa usul fikihnya urf, kebiasaan sebuah masyarakat, itulah bedanya antara ijma dan antaranya adat. Kalau ijma itu adalah ulama, yang bersepakat adalah para ulama, ada dalilnya dan bisa menjadi salah satu dari sumber hukum dalam agama kita. Tetapi adat belum tentu, karena ada adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Allah. Dan adat itu yang bersepakat adalah orang-orang awam, meskipun tidak menutup kemungkinan di antara masyarakat dan orang awam itu terdapat orang-orang alim. Tetapi lihatlah, ada adat-adat jahiliyah yang dipertunjukkan kepada kita. Kalau kita tidak tahu, Allah SWT mengisahkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka mengatakan nantinya ada, kenapa binatang itu disembelih harus pakai nama Allah, binatang juga disembelih dengan pakai nama tanpa Allah juga bisa dimakan. Itu nanti alasan seperti itu akan ada zaman sekarang. Apa sih untungnya kita makan makanan halal? Kalau makanan halal, oke, saya tidak makan daging babi atau daging yang diharamkan Allah, ular dan sebagainya. Tapi kenapa saya makan daging sapi, daging domba, kambing harus disembelih dengan nama Allah? Kan itu juga secara fisik sudah halal. Kenapa yang secara fisik halal kok perlu disembelih dengan nama Allah? Itu alasan orang sekarang sudah dikatakan Allah 14 abad yang lalu. Ada juga orang yang seperti itu. Mereka menghalalkan sembelihan-sembelihan yang tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala.
iftira'an alaih, bahkan mengada-ngada dan berdusta atas nama Allah, sayajzihim bima kanu yaftarun. Nah, penjelasannya ada di ayat 139. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Mereka mengatakan, penjelasan di 138, di dalam perut-perut binatang ternak ini yang sedang hamil, itu kami yang menentukan nanti siapa yang makan. Aturannya bagaimana? Kalau seandainya nanti yang terlahir itu misalnya, kita bicara misalnya kambing ya, karena kambing sate maranggi itu kan enak misalnya. Nah, tapi sate maranginya versi mereka, kalau yang terlahir dari perut kambing ini adalah kambing jantan, maka itu adalah khalisatul lidzukurina, yang boleh makan adalah orang laki-laki. Gitu. Orang-orang perempuan, termasuk istri mereka. Kenapa di sini dikatakan wa muharramun ala azwajina? Kenapa tidak dikatakan wa muharramun ala azwajina wa banatina? Tidak. Karena pada saat itu yang berlaku ada wa'dul banat. Anak-anak perempuan itu mereka bunuh. Nanti ada kaitannya dengan hal ini di belakangnya. Jadi, yang boleh makan kambing laki-laki yang terlahir dalam keadaan hidup, ya laki-laki saja. Gitu. Atau yang boleh makan sesuatu yang keluar dari perut binatang ternak adalah mereka. Sedangkan istri mereka, apalagi kalau punya anak, tidak diperbolehkan. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Tetapi kalau yang terlahir itu adalah mati, kalau tadi kan hidup ya, yang keluar dari perut binatang ternaknya adalah mayit, ini juga kita kan haram di dalam agama kita. Bangkai tidak boleh dimakan. Mereka masih boleh. Mereka membolehkan ini dikonsumsi oleh istri-istri mereka. Nah, ini berarti kan sangat-sangat subordinat itu perempuan di zaman itu. Dan ini adalah sekian dari cerita-cerita tentang marginalisasi perempuan di zaman jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah perempuan itu bukan hanya sebagai pelengkap, tapi mereka sangat dimarginalkan. Mereka dijadikan properti yang bisa diwariskan. Karena laki-laki yang punya istri lebih dari satu, maka ketika dia meninggal dunia, istri kedua dan seterusnya menjadi warisan dan bisa dimiliki oleh anak laki-laki dari istri pertama. Jadi sudah langsung dikapling. Oh, ini mantan istri ayah saya, yang nomor dua untuk saya, yang nomor tiga untuk kamu, dan selanjutnya. Jadi ini sangat-sangat tidak manusiawi lagi. Mereka tidak boleh berinteraksi dengan uang, tidak mendapatkan warisan, justru mereka diwariskan, dan ketika ada makanan, kayak gini perilakunya. Jadi ini sudah sangat-sangat tidak memanusiakan perempuan. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Tapi kalau yang keluar itu adalah bangkai, insyaallah bangkai dimakan sama mereka, fahum fihi syuraka. Kata-kata fahum fihi syuraka ini berarti sisanya. Kalau yang keluar bangkai baru boleh itu fahum fihi syuraka itu. Mereka makan juga tapi prakteknya mungkin tidak mau. Baru boleh diberikan kepada istri-istri mereka atau perempuan-perempuan di dalam masyarakat. Ini kan berarti sangat merendahkan perempuan. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka, sayajzihim wasfahum. Ya, Allah akan membalas apa yang ini dia. Sayajzihim wasfahum. Wasf ini yang berat. Sebenarnya kita sedang tidak membicarakan binatang ternaknya. Perilaku mereka itulah yang buruk. Jadi kalau binatang ternak oke lah haram. Yang keluar, kalau yang keluar ini terlahir dari jantan binatang ternak mereka untuk laki-laki, itu mungkin ya aib lah, nggak ada masalah. Kenapa ini diharamkan buat yang lain? Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu akidah mereka. Kenapa yang buat peraturan siapa? Itu yang disebut wasfahu. Jadi hati-hati. Sebenarnya bukan perilaku, hasil perilakunya itu yang dikritik oleh Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika Hafsah cemburu, pada saat itu kan makan siangnya harusnya di rumah Hafsah. Tapi Nabi Muhammad mampir ke rumah Zainab binti Jahash. Ketika mampir ke rumah Zainab binti Jahash, Rasulullah SAW disuguhi madu. Ya kan? Dan setelah itu baru ke rumah Hafsah atau ke tempat kamarnya Hafsah. Hafsah melihat ada madu di bibir Rasul. Dia cemburu.
Loh, jatah makan siangnya di sini kok sudah makan dulu di mana itu? Lalu karena supaya Hafsah ini tidak marah, Nabi Muhammad SAW mengharamkan madu. Kalau saya nggak mau madu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mengharamkan madu, itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Itu yang dikritik oleh Allah. Apalagi ini perilakunya yang berat, syirik di sini. Maka Allah katakan, nah ini yang ada hubungannya dengan yang tadi kita bahas ya. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah adhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh merugi orang-orang yang membunuh anak mereka. Loh, kita lagi membahas binatang ternak dan membahas buah-buahan dan tumbuhan, kok tiba-tiba membahas pembunuhan terhadap anak mereka? Dan yang dibahasakan Allah di sini, alladzina qatalu auladahum, yang membunuh anak-anak mereka. Tidak secara khusus disebutkan alladzina qatalu banatahum. Kenapa yang dibahasakan Al-Qur'an itu di sini aulad? Jadi anak-anak secara umum. Padahal di dalam Al-Qur'an kalau disebut anak-anak itu bisa termasuk wildan, walid, anak-anak yang masih lemah. Kalau bahasa kita balita. Ada juga ghilman, ghilmanul lahum, yang nanti masuk surga. Itu anak-anak yang disebut menjelang remaja. Karena nanti kalau dewasa usianya 12 tahun, maka ghilman itu ya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Anak-anak yang menjelang balig. Lalu kenapa yang disebut aulad? Tidak disebutkan jenis kelaminnya. Karena pembunuhan terhadap anak itu modusnya banyak. Modus yang paling kejam itu wa'dul banat. Yaitu membunuh anak perempuan, karena mereka merasa punya anak perempuan gak ada gunanya, mendatangkan malu saja. Dibunuh itu anak perempuan. Tapi itu juga tidak dilakukan semua anggota kabilah. Cuman memasyarakat saja. Kira-kira kayak seperti sekarang lah. Aborsi ada di mana-mana. Tapi bukan berarti semua orang mengaborsi. Tapi aborsi menjadi lumrah. Lumrah bukan yang paling banyak, tapi terjadi di mana-mana. Maka wa'dul banat itu jangan kita bayangkan bahwa saking rusaknya masalah jahiliyah semua anak perempuan dibunuh. Tidak. Itu sudah terjadi fenomena di mana-mana. Lalu yang kedua, kenapa disebut aulad? Karena juga ada pembunuhan terhadap anak laki-laki. Pembunuhan yang struktur secara sosial. Contohnya apa? Anak yatim laki-laki. Di zaman jahiliyah itu yang diadopsi, yang dipelihara di rumah adalah anak yatim perempuan. Itu pun modus. Kenapa? Karena anak-anak yatim perempuan itu ditargetkan nanti kalau udah besar, dinikahi. Dinikahi mereka, nggak dikasih mahar, hartanya diambil. Untung-untung banyak itu. Ya. Orangnya dapat, ya, duitnya dapat, ya, nggak dikasih mahar mereka. Makanya itu dalam surat Al-Anisa, ayat-ayat pertama itu ya, ayat 4 ya, kalau tidak salah. فَإِنْ هِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَىٰ Fankihu ma qabalakum minan nisa' matna wa thulatsa wa ruba'. Bapak-bapak ingatnya yang matna wa thulatsa wa ruba'nya aja. Awal ayatnya enggak ingat. Karena ceritanya memang di zaman itu yang diadopsi adalah anak-anak yatim perempuan, sementara anak-anak yatim laki-laki itu terbengkalai di jalanan mereka sehingga mereka mati tidak ada yang ngurusi. Nah, ini juga jenis pembunuhan. Kemudian ada juga jenis pembunuhan mereka bunuh anaknya karena miskin. Karena anak ini takut nantinya akan menjadi beban bagi mereka. Itu juga jenis pembunuhan. Ada jenis pembunuhan berikutnya adalah anak-anak ini, ya kalau bahasa sekarang eksploitasi anak ya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Kenapa yang paling populer adalah wa'dul banat? Karena itu pembunuhan yang paling zalim. Anak-anak ini tidak berdosa, tapi dibunuh. Jadi modus pembunuhannya sangat banyak sekali, maka Allah katakan, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ إِلْمٍ. Ini juga berlaku bagi kita sekarang. Sungguh merugi orang-orang yang telah membunuh anak mereka. Baik membunuh fisik, dan itu yang menjadi core ayat di sini, itu adalah pembunuhan fisik. Jadi dibunuh sekarang yang mengaborsi. Dan kenapa أَوْلَدَهُمْ? Karena ada di dalam akhir surat Al-Mumtahana, ketika Rasulullah SAW membaiat istri Abu Sufyan, yaitu Hindun, itu wala yaznun wala yaqtulna auladahun, tidak boleh berzina dan tidak boleh membunuh anak. Kenapa membunuh anak diletakkan setelah berzina? Biasanya kalau orang sudah berzina, na'udzubillah min dzalik, konsekuensi biasanya secara biologis hamil. Zaman dulu enggak seperti sekarang ya.
sekarang orang sudah bisa mencegah kehamilan. Tapi itu pun faktanya banyak juga anak-anak yang bukan dilahirkan, ada janin yang ada akibat terjadi perzinahan. Karena malu, dibunuh. Dibunuh itu apa? Aborsi. Jadi zaman dulu sebenarnya aborsi sudah ada. Maka aborsi, kemudian termasuk wa'dul bana, menelantarkan yatim-yatim yang laki-laki, ya, eksploitasi anak-anak, itu semua adalah jenis-jenis pembunuhan yang membuat orang yang melakukannya sangat merugi nanti di akhirat. Dan ini ayat sangat kontekstual kalau kita bawa kepada kehidupan modern sekarang. Itu pembunuhan fisik. Pembunuhan non-fisik ada? Ada. Pembunuhan non-fisik adalah pembunuhan karakter anak-anak. Sekarang narkoba menyerang bangsa kita. Dan targetnya bukan hanya remaja, pemuda. Targetnya apa? Dimulainya. Yaitu dari anak-anak. Itu juga pembunuhan secara pelan-pelan. Pembunuhan fisik lainnya, anak-anak sekarang diserang game macam-macam. Jadi anak-anak kita itu dibuat tergantung dengan produk IT, ya, produk kemajuan teknologi. Industri keempat sekarang membuat manusia bersaing dengan robot. Termasuk anak-anak kita, kita ini kalah sama anak-anak kita di depan perangkat-perangkat yang cerdas sekarang. Kalau ada kita datang, tidak jarang ya, anak-anak kita itu nanti yang diminta HP-nya. Nggak tahu apakah saya yang ngalamin atau bapak ngalamin atau tidak. Jadi sekarang kita itu bersaing dengan perangkat cerdas. Jadi anak-anak meminta smartphone kita itu tujuannya untuk main game, tujuannya untuk melihat ini, tujuannya untuk melihat itu. Kalau kita pompakan ke dalam mereka akidah yang benar, maka mereka akan terbunuh secara perlahan-lahan. Dengan game, dengan pergaulan yang salah, itu pembunuhan karakter. Tapi saya tidak akan menakwili terlalu jauh, karena yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pembunuhan-pembunuhan fisik. Ya. Apalagi kalau pembunuhan fisiknya terjadi seperti yang sekarang sedang terjadi di Syria, di Gaza, dan sekitarnya, yang dibunuh tidak sedikit anak-anak. Karena pada kisah masa lalu juga Fir'aun membunuh anak-anak, di zaman sekarang yang ditarget juga anak-anak. Palestina itu di Israel menangkapi yang ada di penjara-penjara mereka, tidak sedikit dari orang yang ada di penjara adalah anak-anak. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Lalu yang menarik adalah ketika Allah mengatakan وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهِ. Kenapa mereka itu mengharamkan? Ini kan tadi sedang membahas apa kita? Binatang ternak. Mengharamkan kan? وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهِ فِي افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ. Jadi Allahnya itu diulang. Biasanya kalau secara struktur bahasa itu waharramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alaih gitu. Tapi di sini Allah disebutkan berarti Allah sangat marah sekali. Kenapa yang memberi rezeki itu Allah? Kenapa ini diharamkan buat laki-laki? Ini dibolehkan buat laki-laki, ini enggak boleh buat perempuan. Ini dibolehkan, ini enggak boleh. Mereka membalasnya apa? Lah itu faktanya Allah mengharamkan, menghalalkan. Mereka balasnya begitu nanti. Apa bedanya? Ini pakai disembelih pakai nama Allah, disembelih pakai nama yang lainnya. Toh secara fisik dagingnya halal. Gitu. Nanti ada orang yang tidak mau diatur seperti itu. Karena sebenarnya penghalalan dan pengharaman itu ada prerogatifnya, semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka akan membalas kayak gitu loh. Kalau itu cuma Allah, tidak adil dong. Saya di dunia kok hidup berkuasa, berarti yang menentukan halal haram saya dong. Nah ini adalah orang-orang yang dikatakan Allah safahan bighairi ilm, membunuh juga sama. Kalau seandainya mereka mengharamkan, kalau binatang ternak yang keluar itu hidup semua, berarti istri mereka seumur hidupnya tidak akan pernah itu makan daging. Itu kan berarti mendolimi istri mereka. Dan juga otomatis mendolimi orang-orang perempuan. Kenapa di sini dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Qatalu auladahum. Karena ada juga anak-anak mereka itu bunuh dengan tidak dikasih makan. Ada juga jenisnya orang seperti itu. Orang tuanya menikmati karirnya, orang tua menikmati hidupnya, tetapi anak-anaknya terlantar. Itu sama juga pembunuhan. Menikmati kehidupan bergelimang kemewahan, sementara anaknya dan juga istrinya juga dibiarkan. Tidak sedikit orang zaman sekarang melakukan itu. Dia pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Maka di sini disebut alladzina qatalu auladahum, berhubungan sekali dengan waharramu ma razaqahumullah. Haramu itu bukan hanya mengharamkan secara hukum, ya, bukan hanya mengharamkan secara hukum. Artinya apa? Kewajiban laki-laki itu menafkahi istri dan anaknya. Mengharamkan itu secara hukum, iya, disebut di dalam ayat ini. Mengharamkan secara praktek, artinya kalau sampai
kita tidak menafkahi karena kita mampu, ya, kecuali kalau pimpinan keluarganya adalah tidak mampu, ya. Maka itu tidak dikatakan wahram, dia sudah berusaha. Ya. Maka di sini, apalagi kalau ada tambahannya iftira'an Allah, mengharamkannya itu karena iftira'an Allah atas nama Tuhan mereka. Padahal di sini Allah, Allah karena Allah dilibatkan. Oh, ini untuk Allah, Tuhannya Muhammad. Enggak sepi, enggak ada rakyat. Mereka mengatakan seperti itu, ya, pada pekan lalu kita tadaburi itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qadallu, mereka tersesat mengada-adakan aturan itu. Sebenarnya enggak ada aturan seperti itu. Aturan itu yang membuat Allah. Nanti kita juga akan seperti ini. Ada aturan yang menyaingi aturan Allah. Ini kemarin Al-Fakir pekan lalu berdiskusi dengan mahasiswa saya berkenaan dengan perceraian. Perceraian itu kalau dalam agama kita berlaku iddah perempuan bercerai dengan masih hidup, ya, bukan cerai mati. Itu kalau udah talak mulai dihitung. Sementara di dalam di negara kita iddahnya itu baru dihitung kalau sudah inkrah putusan pengadilan. Bisa jadi iddah aslinya udah habis. Nah, itu kan ada pertentangan antara aturan undang-undang yang berlaku dengan aturan Allah SWT. Itu contoh kecil aja. Tapi kita nggak berdaya, ya, sementara kita ikuti begitu. Tapi ini lebih berlawanan lagi. Aturan halal haram itu yang menentukan Allah. Hurrimat alaikumul maitah, bangke dilarang, nggak boleh ngasih orang bangke. Ini kenapa sudah bangke, dirinya juga nggak boleh makan, ini dikasih istrinya. Meskipun kata-katanya fahum fihi syuraka, boleh yang lain ikut, tapi faktanya mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka itu ingin yang fresh-fresh tadi itu. Maka ini juga sebenarnya kezaliman sebenarnya. Nah, lalu Allah pindah ke, sekalau tadi adalah binatang, sekarang Allah pindah ke tumbuh-tumbuhan. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Dan Allah lah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan ini ada yang merayap, merambat, ya. Jenisnya apa ya kalau tumbuh-tumbuhan merayap itu, ya? Dia enggak tegak ke atas. Banyak, ya? Menjalar. Ya, menjalar. Lebih jalar. Ya, ya. Ada kan jenis tumbuhan kayak begitu? Ternyata di Quran ada itu. Kita enggak ngeh aja. Dan ada juga, ya, وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ, yang tidak menjalar karena ke atas pakai tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan kita hanya ngeh yang ke atas. Allah dulu kan apa? Ma'rusyat dulu. Kenapa? Manusia kadang enggak ngeh dikasih rezeki oleh Allah yang tersembunyi. Dan kita tahunya kalau udah di pasar buah, pasar sayur, tinggal beli aja. Padahal kalau kita ke ke ladang yang besar itu, Masya Allah, jenis tanam-tanaman yang Allah berikan ke kita itu ada yang ke atas, ada yang tumbuhannya gede tapi buahnya kecil, ya, ada yang tumbuhannya itu kecil, buahnya gede. Coba kalau seandainya pohon beringin yang gede gitu tapi buahnya itu buah durian, wah, gak ada orang berteduh di bawahnya, ya kan? Tapi lihat tumbuh-tumbuhan kayak semangka. Semangka itu tumbuhannya kayak apa? Di bawah. Kecil dia, padahal gede itu. Ya. Ada lagi juga jenis tumbuh-tumbuhan yang keras bijinya, ternyata dalamnya lembek, atau sebaliknya, luarnya lembek, dalamnya keras seperti, dalamnya juga berduri kayak buah kedondong. Luarnya aja. Itu sebenarnya, ini Allah hanya satu jenis yang sedang disebut. Ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat. Yang menjalar di atas bumi dan yang ke atas. Sama manusia juga demikian. Ini berkenaan dengan rezeki Allah. Nyamuk dan cicak. Kan itu nyamuk makanannya cicak. Nyamuk bisa terbang, cicaknya tidak. Kenapa Allah takdirkan makanan cicak itu nyamuk? Padahal cicak itu tidak bisa terbang. Tapi faktanya cicak tidak pernah itu kehabisan makanan dari nyamuk. Karena Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada manusia dia hidupnya mikirin saya kok susah dapat rezeki, dia enggak paham itu teori nyamuk dan cicak. Nah, makanya di sini dikatakan ma'rusyat, ada yang menjalar, ada yang tidak menjalar. Ada yang buah-buahan yang sangat aneh sekali. Ada buah-buahan macam-macam sekarang
Kalau dulu saya tahu semangka hanya warna merah, sekarang ternyata ada juga yang selain merah. Ya. Dulu ada satu jenis apel, sekarang ada juga perkawinan, ya ada buah peach dikawinkan dengan apel, jadinya jenis buah yang baru lagi. Ada buah macam-macam. Ada, kita tahu buah naga warnanya hanya begitu, ternyata ada juga warna yang lainnya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Allah SWT Maha Kaya. Dan dicontohkan kembali yang pernah kita tadaburi tempo hari, ayat 100, ini ada lagi ya. Allah katakan, وَالنَّخْلَ كُرْمَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّرْعَ tumbuh-tumbuhan, مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ dan macam-macam jenisnya, وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّنَ tiga ya, kita masih ingat ya, tempo hari, ditambah satu lagi, anggur di sini, النَّخْلَ kurma itu luar biasa, selalu ya disebut, kurma, lalu ada zaitun dan ada rumman, buah kelima. Saya tidak akan mengulang lebih detail, tempo hari pernah kita tadaburi, itu jenis buah-buahan yang sangat unik ya. Bukan hanya harganya, rate-nya paling banyak ya. Kurma itu rate-nya kan banyak, ada kurma yang kita bisa beli dengan harga murah, ada yang sangat mahal sekali. Itu juga mukhtalifan kukuluhu, macam-macam. Mutasyabihan yang mirip satu sama lain, ada yang jauh kayak tadi. Ya mirip ya, tapi ada juga yang jauh. Coba kurma yang sekilonya katakanlah angka 10 dengan yang angka 1000 ada. Kalau kita deketin, apa bedanya? Ternyata faktanya ada. Itu manusia yang menentukan harganya, padahal Allah yang ngasih. Kenapa kita berinteraksi beda-bedain? Ya itu Allah mengatakan bahwa ternyata kualitasnya ada yang mirip, ada yang tidak. Ah, ini yang menarik. Saya penekanannya di ayat ini yang menjadi dalilnya zakat pertanian ya. Kulu min tsamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Makanlah itu buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman idza athmara, ketika mengeluarkan hasilnya. Padi ya, gandum idza athmara, makan. Tunjukkan kalian. Jadi sebenarnya sesungguhnya ini juga kita enggak boleh juga terlalu ngirit hidup. Ada juga orang ngirit sekali. Duitnya banyak, tapi makannya nasi putih aja. Nasi putih sama tempe aja. Ya. Kalau seandainya sesekali, kan kasihan keluarganya. Kalau habis gajian, bedakan dong makanan dia dengan anak istrinya dengan yang kalau tanggal tua. Ya kan, supaya Anda merasa kenikmatan gitu. Jadi kak, jangan kita yang namanya saking ngiritnya ngirit-ngirit terus. Harus dibedakan saat mendapatkan nikmat. Allah perintahkan, kulu. Makanlah. Nah, ditambah lagi langsung wa'atu haqqahu yauma hasadi. Zakat. Ini. Makanya ini juga menjadi dalil pertanian. Dalil diantaranya adalah dalil zakat profesi. Habis gajian, makan. Jangan lupa juga infak dan sedekah bagi orang-orang yang tidak percaya adanya zakat profesi. Kalau kita percaya ya, langsung potong buat zakat profesi. Karena itu kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat wala tusrifu. Jangan berlebihan, baik di dalam makannya ataupun kemudian dihabisin, nanti gak ada yang tersisa untuk keluarganya. Yang bisa kayak begitu mungkin hanya Abu Bakar, dan itu tidak termasuk berlebihan. Karena Abu Bakar itu sudah mendidik anak-anaknya. Kenapa dididik anak-anaknya itu terdidik hidup secara wira swasta, mereka atau wira usaha. Mereka itu bisa berbuat apa saja tanpa harus bergantung dengan harta yang di tangannya. Jadi kalau ada 4 uang lewat, jadi lewat betul-betul lewat, lalu pergi ke tempat lain. Karena mereka adalah orang-orang yang dididik untuk mendistribusikan harta. Karena itulah di dalam agama kita, itu pelajarannya adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Tidak ada, didikan sholat, kumpulin duit, ya ada. Kumpulin duit itu tidak ada. Otomatis orang kalau disuruh zakat, itu menyuruh mereka kaya. Menyuruh mereka berdaya. Maaf, bukan hanya kaya, karena kalau targetnya kaya nanti jadinya pelit. Berdaya aja. Ada kadang kita kaget gitu, orang tampilannya begitu aja ya. Tapi giliran kurban, kok dia kurban padahal biasa-biasa aja. Nah itu yang sesungguhnya orang kaya kayak begitu. Karena distribusi. Kita diajarin untuk mendistribusikan harta. Aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi ada step yang dilewati. Sementara anak kita itu kita didik mengumpulkan harta. Nah sekolah yang rajin biar kaya. Nah tuh, di otak anaknya itu salah. Harusnya, nah sekolah yang rajin biar kamu nanti bisa bayar zakat. Begitu. Nah sholat yang rajin biar kamu nanti bisa bayar zakat. Di otak anak itu memberi. Kalau memberi berarti otomatis dia harus mengumpulkan dulu. Tapi kalau di otaknya kumpulin duit, ya sudah dikumpulin aja.
tidak ada wawasan untuk memberi. Nah ini, makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Kenapa pembahasan tentang ternak itu berbeda dengan tentang tumbuh-tumbuhan? Karena faktanya biasanya kalau tumbuh-tumbuhan tidak se-ekstrim binatang. Karena tumbuh-tumbuhan kan rata-rata halal ya, kalau tumbuhan ya. Kalau yang haram ada pantangan itu biasanya yang binatang. Ya. Secara medis juga begitu ya. Secara medis bapak nih udah usianya seperti ini, yang pantangannya adalah ini-ini. Teman-teman ada juga saat itu. Asam urat juga faktanya nggak boleh makan hijau-hijauan, nggak boleh ini. Ya tapi tidak se-ekstrim binatang ternak sebenarnya. Ganja. Ada ya? Ganja. Iya ada juga ya, seperti ganja, daun ganja itu. Tapi itu kan juga nanti perspektifnya berbeda. Kalau dipakai untuk obat juga tidak ada masalah. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kiliran berbicara tentang al-an'am. Ini memang luar biasa. Ini sedang masuk pada tema utama surat an'am kita sesungguhnya. Kenapa sih Allah perlu mengatur ini harus halal, ini haram, ini disembelih dengan nama ini, kalau enggak boleh dimakan. Ini kalau matinya bukan karena disembelih enggak boleh dimakan. Itu aturan-aturan Allah. Sesungguhnya kita taat atau tidak. Sebenarnya mungkin bisa jadi, saya makan binatang yang diharamkan Allah sehat-sehat aja. Bukan untuk masalah sehat tidaknya. Ini kita sedang mengikuti ajaran Allah. Makanya di antara binatang ternak itu ada yang disebut hamula. Hamula itu digunakan untuk transportasi. Sarana transportasi dulu ya. Ada yang digunakan untuk membawa barang, mindahin orang. Itu hamula. Wa farsha, Masya Allah, bahasanya lembut sekali. Farsha itu yang siap dimanfaatkan untuk manusia. Atau dimakan bahasa gampang. Makanya tempat tidur kita itu bahasanya firosh. Firosh itu apa? Ya tinggal ditiduri, nggak diapa-apain. Itu artinya firosh yang sudah siap ditiduri. Rumah, kalau saya dulu di ketika sekolah, itu kalau nyewa rumah, itu selalu bertanya, mafrush? Mafrush itu rumah yang siap huni. Masuk itu sudah ada sofanya, ya, ada dapurnya, ada kompornya, ada gasnya, ruang tidur juga sudah ada kasurnya. Itu rumah yang mafrush namanya. Ada juga rumah yang gak ada mafrush. Gak ada mafrush itu apa? Saya sewain rumah. Begitu masuk, lo kok kosong? Iya, kamu isi sendiri. Ada gak penyewaan seperti itu? Ada, gitu. Makanya farsh di sini adalah yang siap digunakan. Untuk apa? Untuk makanan khususnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulu mimma razaqakumullah. Ini sekali-kali kita makan daging lah. Jangan sayur-sayuran aja. Perlu kita makan daging. Tapi ingat, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Loh, kok ngomongnya beda? Kalau yang tadi kan qulu ya. Kemudian wa'atu haqqahu. Makanlah tanam-tanaman dan buah-buahan, kemudian keluarkan zakatnya dan infaknya. Kok giliran membicarakan binatang ternak? Kok wala tattabi'u khutuwatis syaitan? Kenapa? Karena kan tadi aturannya yang menentukan Allah. Aturan ini halal, ini haram, ini boleh dan tidak. Sementara mereka enggak. Mereka aturannya, apa sih yang melarang kita makan darah? Padahal ini bagus. Kenapa Allah mengharamkan kita makan reptilia kayak sejenis ular misalnya, itu kan obat kuat misalnya, kita perlu fisik yang bagus. Nah ini yang menentukan itu ya Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Insya Allah pembicaraan tentang syaitan dan aduwwun mubin itu sudah pernah kita bahas dan panjang. Aduwwun mubin, musuh yang nyata, padahal syaitannya gak kelihatan. Kenapa disebut nyata? Karena langsung dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itu nyata. Ya, makanya hati-hati, aduwwun mubin itu berat ya. Aduwwun mubin itu berat, kenapa? Kita musuhin setan, tapi perilakunya kita praktekkan. Ya. Jadi kita musuhin setan, makanan halal haram tidak pernah kita pikir. Ini duit halal atau haram tidak pernah kita pikir. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan demikian. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, mohon maaf karena terbatasnya waktu. Saya tidak, Al-Fakir tidak bisa terlalu banyak mengeksplorasi, tapi mudah-mudahan cukup sebagai pemicu bapak-bapak dan ibu-ibu para pecinta Al-Quran untuk melanjutkan, membiasakan diri menadaburi Al-Quran. Kita di sini hanya bertemu satu pekan sekali, terbatas waktu dan kemampuan Al-Fakir.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa setiap hari menadabburi Al-Quran, sehingga hidup kita hari ke hari dikontrol oleh aturan Allah SWT. Aku lukau lihada, ja'alan Allahu iyakum minal ladina yastamununa al-qawla fayattabiuna ahsana. Mohon maaf bila ada keterbatasan dan kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.